Cedera Lun, Persiraja Banda Aceh akan menjalani laga tur tandang dalam sepekan ke depan. Untuk mencapai markas lawannya, Persiraja harus berangkat melalui Kuala Lumpur, Malaysia sebelum terbang lagi ke tanah air. Tim Persiraja yang memboyong 18 pemain berangkat dari Banda Aceh menuju Kuala Lumpur Kamis 25 Juli siang melalui Bandara SIM Blang Bintang Aceh Besar. Dalam tur kali ini, Persiraja akan melakukan 3 kali pertandingan tandang, yaitu melawan Sriwijaya FC di Palembang Minggu 28 Juli, lalu menghadapi Aceh Babel United di Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Jumat 2 Agustus 2019. Dari Bangka Belitung, Persiraja akan bergerak menuju selatan Pulau Jawa untuk menghadapi PSJS Cilacap Kamis 8 Agustus 2019. Dari Banda Aceh, Muhammad Nasir, Serambi On TV.